berita mengejutkan tentang Irfan Hakim saat ini. Dirinya siapkan lubang kubur hingga kain kafannya diungkapkan secara belak-belakan. Irfan Hakim, gue kayaknya mati muda deh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe di channel ini dan tekan loncengnya agar mendapatkan berita terkini. Komedian Sule dikejutkan dengan statement dari rekan sesama artis Irfan Hakim yang mengaku telah mempersiapkan lubang kubur hingga kain kafannya sendiri untuk keperluan kematiannya nanti. Hal itu dijelaskan oleh Irfan Hakim sendiri di kanal YouTube Sule baru-baru ini. Mendengar pernyataan itu, Sule pun merasa shock lantaran tak pernah menduga kalau Irfan Hakim akan mengungkap hal yang sangat konyol ini. Sule pun langsung penasaran dan bertanya atas dasar apa dia melakukan semua itu. Ungkapan itu diunggah dalam tayangan YouTube Sule Channel pada Jumat 30 Juli 2021. Karena gue gak mau ngerepotin orang, jadi kalau kita misal meninggal, gue gak mau repotin orang, jawab Irfan Hakim. Sule beranggapan dan terus bertanya kalau Irfan Hakim selalu ingat dengan kematiannya. Kenapa lo gitu? Emang lo selalu ingat mati? Tanya Sule. Cara belak-belakan juga Irfan pun mengiyakan pendapat Sule tentang kematiannya tersebut. Irfan pun langsung teringat saat dirinya terpapar COVID. Juga Irfan Hakim merasa jika usianya sudah tak lama lagi. Gue selalu ingat mati. Gue kayaknya mati muda deh pas gue kena COVID tersebut. Sejak bulan Desember itu, dada terasa sakit waktu malam hari, ujar Sule. Sambil gue video buat catatan saja, takut terjadi apa-apa. Pas sesek mau tidur, aku ini video terakhir gue. Terus gue ucapkan maaf segala macam, ibunya Sule. Semoga saja Irfan Hakim diberi kesehatan selalu. Amin.